Baik, sedikit perkembangan berita sukan. Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFAM menaruh keyakinan tinggi bahawa jurulatih dan dua tonggak baru dapat memberi impak besar kepada skuad The Red Warriors. Menurut Naib Presiden KAFA, Datuk Rosmadi Ismail, George Boateng mempunyai pengalaman luas selain keupayaan Prince Tego dan Hussein Al Salma memperkuat barisan pasukan mengharungi baki saingan Liga Malaysia. KAFA yakin dengan kemampuan bekas bintang Belanda itu walaupun Boateng sebelum ini tidak pernah mengendali mana-mana pasukan bola sepak. Pemilihan berdasarkan pengalaman serta kursus yang pernah dihadiri bekas pemain Middlesbrough itu. Kita mengharapkan dengan pertukaran ketiga-tiga, kedua-dua pemain dan satu jurulatih ini, kita dapat akan meningkatkan prestasi pemain. Dan saya rasa semua pihak pun boleh menjangka apa yang kita buat ini adalah satu usaha yang amat serius bagi kita memperbaiki permainan, prestasi bagi baki perlawanan Liga Super dan juga Piala Malaysia. Beliau berkata demikian pada majlis memperkenalkan Boateng, Tagore serta Hussein kepada media pada Sabtu. Kemasukan Tagore dan Hussein pula adalah bagi menggantikan dua pemain sebelum ini, iaitu Obina Nwaneri serta Mohamad Gadar. Kedua-dua pemain mengikat kontrak selama 6 bulan bersama Kelantan dan sekiranya mempamerkan aksi mantap, pihaknya akan mengadakan perbincangan lanjut untuk musim depan.